Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki, Pak Budi, kawan-kawan sekalian. Saya ini maaf, nggak hafal kalau nama. Jadi muka pasti hafal. Jadi tracing mapping bindingnya dari MakerTrace ke IP masih apa di mana-mana. Apalagi naik ke atas lagi udah kacau lagi. Jadi kalau banyak apa namanya kalau face atau apa itu justru kami agak apalah. Jadi kalau mohon maaf kalau suatu saat ketemu saya nggak punya apa, bukan karena saya nggak ini, saya masih mau mapping database itu, binding misalnya teks ke DNS itu, jadi itu jadi DNS querynya itu lama ya bu. Mungkin karena Google lebih kaya tangkut pak. Jadi mohon maaf. Oke, ini saya sedikit cerita tentang perguruan tinggi. Jadi sebenarnya begini, memang nggak banyak orang saya melihat untuk mengetahui kira-kira perguruan tinggi jadi seperti apa. Memang terus mas, saya tadinya nah ini tadi saya nggak biasa pakai. Aduh ya udah. Nah ini yang kita nanti secara garis besar gitu ya. ICT kita seperti apa, pendidikan kita seperti apa, dasaran tinggi, dasaran menengah tinggi, roadmap. Nah, memang saya agak sedih dalam arti banyak nah, ini terus mas next. Nah ini sekarang saya sering pakai begini pak, kata-katanya Lord Kelvin. Kadang-kadang kalau ada teman-teman yang sering ngeledek saya lalu di Facebook apa tiap hari update status cuma cuaca ya, saya bilang cuaca itu penting. Saya bukan mau bicara cuacanya, tapi bicara ukurannya. Nah, ini sering saya pakai, Pak. Sekarang ini. Nah, seringkali kita tidak pernah bisa mengukur satu hal. Nah, kalau kita nggak bisa mengukur, nah itu dia bilang begini. Answer sudah, our knowledge is richer and satisfactory time and maybe beginning knowledge, but you are scarcely in your thought advanced stories of science. Itu dia bilang science, tapi saya lihat ke belakangnya itu ternyata kita banyak hal tidak mengukur, termasuk maaf kadang-kadang dikut sendiri atau dikna sendiri kan menurut saya kadang-kadang melihatnya bermasalah juga. Kita ternyata kalau kita ukur kemampuan membaca kita itu sudah 13 tahun, 14 sampai 15 tahun ini nomor 64 dari 65 konsisten di bawah. Nah itu jadi problem. Oke, terus Pak. Nanti kita. Nah, terus kemudian karena tadi kita mengukur, nah ini kemarin saya ambil nanti ada URL-nya. Nah, saya ambil dari Web Economic Forum 2014. Reportnya selalu ada, Pak. Nah, ini ada cerita macam-macam. Nah, Indonesia naik rankingnya sekian, ini sekian, segala macam. Nanti kita bisa lihat. Tapi begini. Bahwa ranking ekonomi Indonesia naik, salah satunya yet readiness can be further added by continuing investing in education, especially in ICT infrastructure. Jadi memang di situ sisi baiknya dibuat seperti itu, jadi mau mempus untuk penggunaan ICT. Walaupun kalau kita lihat internet server kita urutan 105 dari 144 dari electricity segala macam yang bikin masalah ya di tempat kami itu saya nggak bisa 100% SLA hanya gara-gara listrik. Kalau listriknya 100% network kita data center segala macam 100%. Dan saya pernah mengalami itu selama setahun 100%. Tapi begitu listriknya naik turun ya udah habis lah kita juga. Nah ini jadi saya melihatnya bahwa Indonesia ini naik, nah salah satunya ICT itu mereka udah muncul, ini orang luar bukan saya, jadi saya selalu melihatnya dari orang luar aja ya. Jadi kalau kita ngukur diri kita sendiri tanpa ada bandingan kan susah. Ya ada peribahasa kan, buruk rupa cermin di belah ya kan. Ini begitu kita melihat wah ini jelek, yang disalahin cerminnya bukan kita. Nah ini saya coba aja, saya balik aja opposite bahwa oke, kita lihat dari luar ranking kita itu naik terus untuk urusan ekonomi ini tapi karena di-drive oleh ICT infrastructure. Dan dia bilang ini 2014 education
investing in education. Jadi nanti korelasinya sudah jelas. Next, next. Nah, terus detailnya seperti ini ya, Pak, kelihatan ya. Nanti bisa di ini terus nanti. Indonesia status. Nah, sebelumnya kita nomor 64 dari 144. Ya, enggak jelek-jelek amat sebelumnya. Nah, itu nomor 64 dari 144 negara. Enggak jelek-jelek amat. Tapi harusnya kalau kita nomor sebentar lagi kita akan jadi negara dengan nomor 3 penduduk di dunia terbesar. Harusnya ya rankingnya harus nomor 5. Oke, terus. Nah, terus kemudian dia kasih ini segala macam efektif blocking ini ya, efisiensi rektor itu, jadi sebenarnya secara umum. Nah, wah, ini masih naik, ini naik, itu kan, ini kan harusnya lebih apa namanya, lebih rendah. Oke, terus aku pilih, nah, itu pilih latest teknologi termasuk cukup bagus, semua venture capital lah, tadi bapak bilang Indonesia tadi mengatakan dengan ada startup segala macam, kan benar. Dilihat cukup positif, 17 dari 148 itu kan bagus ya. Bagus. Nah, terus node ini segala macam intensif. Nah, oke. Nah, ini tertering gross enrollment rate 84% bagus. Oke, terus elektrik itu, nah ini coba next, ini yang paling next. Ini kan menarik nih, nomor 1 gitu aja. Next, itu ada ini. Nah, ini kan jasa Indonesia juga dan saudaranya sebelah ya. Nah, ini sebenarnya kamu satu Indonesia, satu dari 88. Ini bagus ya, untuk hal ini bagus. Nah, tapi kalau lihat bandwidth international bandwidth baru 77, nomor 77 masih bawah lagi. Secure internet million ini masih turun-turun galak. Akses video digital content masih 80. Jadi angka-angka ini sebenarnya menunjukkan banyak hal. Terus prepaid tarif, fixed broadband. Nah, sekian nomor 56 dari 148. Nah, internet ikut internet dan telecom competition bagus dari 0 sampai 2 sekarang sudah semua itu juga bagus benar. Beda dengan zaman era Orde Baru yang hanya monopoli. Nah, ini tuh muncul arah yang bagus sebenarnya. Oke, terus. Skill, nah, quality of educational system juga meningkat. Sebenarnya kalau dibandingkan tahun lalu sebelumnya juga meningkat. Quality of education system ya. Math, science, okay. Secondary, adult, nah itu sebenarnya cukup bagus, tapi kita harus naik lebih. Untuk hanya kayak gini beberapa bagus pak, tapi juga lemah gitu. Oke, terus next. Nah, tapi kalau kita mulai mobile subscription, naik apa subscription per 100 population dapat 61 dari. Jadi nggak semua orang punya mobile phone masih pak, dan saya juga punya beberapa survei yang mengatakan begitu. Nah, tapi kita ngomong individual using internet nomor 112 dan 144. Nah, seringkali diklaim bahwa internet user kita di atas 70 juta oleh Kominfo. Saya bilang, nah itu Facebook user atau internet user. Nah, ini jadi masalah. Kadang-kadang banyak kita nggak tahu hal itu membedakan. Nah, tapi dihitung ini household ibu-ibu atau ya yang akses internet masih berturun lagi. Nah, fixed broadband nih dari 64 masih segitu, masih rendah sebenarnya. Nah, use of virtual social network itu bagus banget. Oke, terus sekarang terus ini, jadi ini sebenarnya menjadi menarik. Nah, nih ini tadi, nah ini yang tadi saya lihat ini kayak tadi dengan yang Indonesia tadi sampaikan innovation idea of box, ini yang bagus 64. Jadi itu untuk banyak hal itu kita bisa ambil itu sebagai patokan. Nah, kepadanya rendah sih. Nah, business to business, internet use 63. Nah, tapi ini business to consumer internet use itu sebenarnya dari 100 ranking 112 tadi, rankingnya itu sudah istilahnya sudah dimulai menuju menengah.
menengah ke atas penggunaan internet untuk bisnis. Oke, terus oke, governance official, governance access promotion. Nah sebenarnya important of ICT itu governance vision itu masih nomor 42, itu udah lumayan dibanding negara-negara lain. Jadi kita itu udah menuju ke arah yang lebih baik. Oke, terus mas. Terus ini, nah ini kan internet access in school si nomor 50. Nah ini walaupun bagus mas, tanda kutip kalau dibandingkan Afrika dan yang lain-lain itu sudah. Tapi kalau kita bilang kita penduduk kita nomor 3 terbesar di dunia, ya jangan berbangga dulu kita, masih jauh gitu. Tapi dengan India nggak sebesar ini kalau bisa lihat. India itu kan negara bagian, makanya saya tidak terlalu mendukung yang namanya federasi. Karena federasi itu sebenarnya ya buatannya itu India yang misalnya dengan hampir 1 miliar Hyderabad, apa yang satu yang negara bagian itu marah ya, 200 juta yang marah kok. Sama kayak Indonesia, cuma bedanya distribusinya ya. Oke, terus mas. Nah, oke, skip terus. Next mas. Nah, ini yang saya sering bilang, international cable itu hanya ada dari sini, nah, mungkin termasuk Indosat. Tapi kalau bapak lihat ini di cable map Belt Info itu, kapasiti kita itu yang ke Jakarta itu lebih dari 20 terabyte. Saya nggak tahu, Indosat punya nggak tahu berapa ini. Itu dari 20 terabyte, makanya saya bilang banyak idle capacity yang ini. Itu orang luar yang mengumpul, bukan saya. Masa orang luar bohong. Dan ini dari banyak hal lah dia ini. Dan itu bukan kebetulan. Nah yang coba ini dari sini ke sini gak ada. Ini langsung lari ke Australia semua. Nah oke, terus. Nah terus kemudian, nah kita udah tahu infrastruktur itu ini segala macam. Ini hanya, ini aja dominasi 3 provider Telkom, Indosat, segala faktor itu kan. Artinya di sini adalah Indosat masuk kan. Harusnya Indosat bisa punya peran lebih kalau bahasa ya. Oke, terus. Nah, sorry. Ini, terutama yang ini. Indonesia bagian timur itu full total menggunakan satelit. Tidak ada yang menggunakan satelit. Sialnya, kita nggak punya satelit sekarang. Baik, mas. Saya nggak tahu, kemarin itu ada satelit yang bagus. Yang dia menawarkan sampai 1.3 koneksi. Atau Indonesia sudah ambil dulu. Saya ambil dengan harga yang cukup murah, 4.000. Itu 4.000 itu sebenarnya idenya Pak Iskandar itu ya, itu 4.000 itu Neo itu. Itu yang benar yang bilang itu kan seperti kayak kita naruh BTS di atas di luar angkasa dia tracking segala macam gitu aja. Nah, oke, terus next. Nah ini kan Telkom. Nah kalau kita lihat ini misalnya ini semua Telkom kan semua di sebelah sini. Di sini kosong. Makanya dulu pada saat kita membuat, artinya Indonesia membuat Palapa itu sebenarnya ya sudah benar. Nah terus next, ini punya Indonesia kan, tapi yang di sebelah sana kan juga nggak ada kan. Jadi Indonesia bagian timur itu nggak ada kabel. Ya satelit. Dan memang kalau saya ditanya, cocok mana? Cocok satelit aja. Kabel terlalu berat, karena kita punya di Indonesia bagian timur itu lebih dari 5.000 pulau. Ah, kita nyambungin satu-satu pakai fiber loh, aduh ya. Capex-nya terlalu besar kan. Walaupun pemerintah harusnya bisa bayar. Oke, terus Excel juga sama. Ini Excel. Nah, itu kan begini nih. Di sini nih kosong melompong. Enggak ada ini loh. Padahal itu bagian dari Indonesia kita juga. Oke, itu infrastruktur. Oke, next. Nah, kalau kita mengakses internet di Indonesia, next. Itu kan sebenarnya cuma hanya ujungnya semua itu ke sini atau ke sini. Ini semua saya lupa tulis. Ini semua ada di Jakarta. Nah Jakarta itu ya, artinya di tempatnya Indosat, apa Telkom atau yang lain. Nah Telkom juga gitu kan, bapak. Semua misal katakanlah orang akses ini misal dari Indonesia bagian timur ya turunnya juga semua ada di Jakarta. Oke, next. Terus itu agak anu tapi terus lagi next. 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 Next.
next. Nah, itu tadi saya lihat, saya lebih detailkan lagi, ini yang versinya World Bank. Nih, internet akses kita cuma berapa? Oh, sorry, next, berikutnya, sorry. Nah, internet, nah, itu salah ini. Nah, jadi Bapak bisa lihat, jadi World Bank juga melakukan itu. Jadi saya melihat kalau yang sampai 2012 datanya bagus World Bank. Nah sekarang rupanya World Bank nggak melakukan data lagi, hanya diambil oleh World Bank Global Forum, tapi datanya mirip. Jadi saya melihat terus itu. Next. Nah ini sama sampai yang tadi saya bilang sampai 2006 dan lagi lanjutan. Jadi ini masih sedikit Pak, angkanya sedikit. Hanya 70 dari 1000, 10% nggak sampai tahun 2006. Oke, next Pak. Tahun 2009 90 masih 20%. Dan angka yang tadi itu, yang angkanya World Bank menunjukkan juga masih di bawah. Bedakan antar internet user dengan sosial media. Nah, itu orang kadang-kadang nggak bisa membedakan. Oke, terus. Nah, sekarang kita lihat Indonesia, pendidikan di Indonesia seperti apa sih? Next. Nah, ini ada undang-undang tentang Dikti. Nah, Dikti itu, nah ini undang-undang baru tahun 2012 khusus untuk pendidikan tinggi. Nah, prinsipnya cuma tiga memang dari dulu pendidikan itu. Pendidikan punya pengabdian pada masyarakat. Terus ada keterkaitan kuat, nah ini ada. Kita perlu menunjang undang-undang ini karena apa? Distance learning dan sebagainya itu semua based on ICT semua. Kemarin itu ada peresmian untuk kuliah jarak jauh oleh Wapres. Jadi orang sudah bisa ambil kuliah di ITB dan universitas misal di Delhi, Sumatera Utara. Terus kemudian ada juga yang dari Jogja juga ikut. Ada beberapa mahasiswa Pariwijaya ambil ke ITB, manusia geografi, terus ada juga Surabaya. Nah sekarang itu sudah bisa mulai melalui pendidikan jarak jauh gitu. Jadi dia ambil kredit earning. Kedepannya buka prodi online maunya. Nah saya belum cerita bagaimana UT. Universitas terbuka itu salah satu big university di Indonesia, di dunia. Karena apa? Big university itu jumlah mahasiswanya di atas 100.000. Jadi UT itu jumlah mahasiswanya 300.000. Dan boleh dibilang itu online untuk ambil data, untuk submit, untuk ini. Saya nggak ngerti apakah 300.000 itu sekian persen pasti ada pelanggan di Indonesia juga. Jadi besar ini ya. Next. Nah, ini profil perguruan tinggi Pak. Universitas 460, Politeknik 190, Sekolah Tinggi ada 1.700, Institut ada 92, Akademi ada 85. Jumlah siswanya 8 juta Pak. Itu yang perguruan tinggi mahasiswa. Saya bilang, ini aja kalau kita misal saya ya dapat berapa persen? 30% aja. Artinya saya itu artinya Indosat ya, saya jadi Indosat, saya akan fokus 30% dengan ARPU minimum misalnya 50 ribu, bahwa sudah bisa itu, berapa kapitalisasi yang ada di sini. Ya, katakanlah nilai 30% atau 10%, 800 ribu. Misal itu. Nah, terus itu baru mahasiswanya, nah perguruan tingginya. Nah dari universitas-universitas ini ya ada ya, yang perguruan tinggi negeri itu cuma 90 lah. Sedikit Pak, misalnya ini kan kebanyakan negeri semua kan di USA. Kan pasti lebih besar sebenarnya. Dan lebih lulus, lebih gampang sebenarnya. Bapak kalau deal langsung dengan mereka lebih gampang. Kalau yang negeri negeri seperti kita itu, wah kena aturan macam-macam. Kita boleh begini lah, ini gak boleh begini, ini gak boleh begini, ini wah udah menang tender, dibatalin karena uangnya gak kuat. Nah itu. Kita akhirnya yang mau A itu jalannya 4-5 langkah lebih jauh, jadi habis waktu di situ. Tapi kalau bapak deal dengan yang berhenti di swasta, udah, dia mau ini, oh dia, aduh dia, oh, dia kan melihatnya efisiensi ya. Makanya kita misalnya kayak ITB, mau jadi PTNBA supaya lebih efisien.
artinya dengan uang yang sama kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Lebih itu dalam arti bukan dalam bentuk uang yang mungkin. Nah itu bisa contoh, saya nggak tahu berapa persen yang sudah dilayani oleh desa atau yang jadi. Di Jawa aja Pak, ini separuh perguruan tinggi ini 50% ada di Jawa Pak. Di mana 100% Bapak cover sebenarnya. Di Bandung aja ada 200. Bekasi yang kayak seperti itu ada di 50. Bekasi. Nah, seluruh perguruan tinggi ini yang saya bilang kemarin tiap semester harus melaporkan kondisi perguruan tingginya, jumlah mahasiswanya, nama dosennya, ngajarnya apa aja, dan lulus berapa. Dan itu pakai IT semua. Kalau nggak pakai IT, pakai UDIN aja. UDIN net bawa, anu colok ke sana ke UDIN. Karena sekarang nggak siap, nah. Sebenarnya tahun 2009, saya Pak Wahyu Galuh, kita sudah menyiapkan namanya host host application, namanya orang bilang sekarang sentuh mesin, kita juga bilang host host. Udah lari ke arah sana, karena apa? Ini masih. Nah itu yang saya bilang, Maya. Next, mas. Itu ada, di Forlab itu nanti. Nah, nih sekarang saya, itu tadi pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ya, sekolah. Jumlah SMA-nya segitu, jumlah SMK segitu, jumlah SMA peserta SMA-nya segitu banyak. Untuk SMA. Nih, 4 juta, Pak. Jadi tadi 8 tambah 4, 12 juta ya. Really? Sekolahnya, SMA-nya 25.000. Dan makin lama ngomongnya online. Sekarang katakanlah apa penerimaan sekolah, apa penerimaan murid baru aja semua online. Nah ini butuhnya besar sekali Pak. Next mas. Udah ya Pak. Nah, coba. Di sekolah dasar 35 juta. Totalnya SD 145, tapi kemarin kita hitung-hitung peserta didik ini sekian. Ini sekarang SD orang anak-anak SD kan mana ada yang nggak mulai. Paling nggak bapaknya bawa tablet ya, ini kan pakai. Saya tanya anak-anaknya, berapa kamu dikasih orang tua sudah sebulan? Ya, kasih 50.000. Sudah sedikit. Kali sekian banyak, mau nggak masuk 25 juta lah, lu kan 10% lah. Kalau bahasanya udah muntah itu. Muntah, udah menanganinya sebesar itu. Value-nya. Nah, sebenarnya bahkan lebih besar lah. Jadi misal Pak Nuh itu, atau Pak Arya waktu itu yang stay komping ini apa? 235 ribu sekolah itu tersambung ke, di 2015. 235 ribu. Tapi tetangga bapak sebelah itu baru bisa nyambungin 24.000. Masih ada sisa 200.000 yang belum bersambung. Eh, separuhnya ada di Jawa. Bukan kita mau berbual, mau punya Jawa, bukan. Karena Jawa itu jumlah penduduknya di atas 150 juta. Sekolahnya juga terbesar ada di Jawa. Nah, Jawa ini kalau ngomong, makanya kalau ada kata-kata Jawa adalah kunci itu ya memangnya orangnya paling banyak. Muntah kita kalau bahasa saya itu muntah ya. Nah ini begitu kan. Nah itu di atas, jadi 35 tambah 12 juta tadi. Itu kemudian itu sebenarnya sebagian besar pengguna internet itu ada di sisi pendidikan. Nah kalau bahasa saya akan salah kalau Bapak nggak mengirim sistem pendidikan ini. Bisa terlalu. Oke, next. Nah ini sebenarnya nggak ada strategi besarnya Pak. Ini pemerintah itu ada strategi Indonesia, nah itu ekonomi TIK segala macam. Nah salah satu pilarnya adalah pendidikan. Ini Dewan TIK yang bilang, tapi ya masih hanya slogan. Tapi ya itu sudah benar, frame-nya sudah benar harusnya. Cuma pelaksanaannya yang belum, saya nggak tahu kenapa. Kemudian pemerintah baru itu bisa konsisten menjalankan ini. Next. Nah ini yang ya segala macam semua nah tujuan aku yang tadi turunan dari itu tadi ada tata kelola informasi semua teknologi informasi next nah ini juga sama nah sebenarnya di dasarnya ada knowledge based society yang kita kembali nah itu harapan kita
ya tidak hanya perguruan tinggi, tapi bisa di industri, bisa di pusat, dan sebagainya juga bisa. Tadi sudah kita lihat ada ide inovasi, venture capital, dan sebagainya, itu salah satu yang menunjang sana. Oke, terus Mas Gus, nah ini pendidikan fungsinya itu bentuk wakta dan sebagainya, itu ada di Undang-Undang Sisdiknas. Terus next, nah komponennya cuma tiga ini sebenarnya, pendidik, guru, atau edukasinya, atau sumber belajarnya. Sekarang kan sumber belajar salah satunya itu Mbak Google itu. Karena kalau kita bisa arahkan sumber belajarnya itu bukan hanya Mbak Google, data-data centernya, misal cloudnya, Indosat dan sebagainya akan jadi efektif. Karena apa? Enggak semua orang mau bikin kayak GB atau universitas yang lain, UPAT atau mungkin Gajah Mada atau Brawijaya atau mau. Tapi banyak yang kemudian, ya sudah, saya nangani mahasiswa misalnya katakanlah hanya 1.000, 2.000, kenapa saya harus bikin jalan-jalan? Nah itu pasarnya Pak, itu ada 2.000 per 2.000 ya sebenarnya. Tinggal datangin satu hari satu aja. Satu tahun cuma 300 Pak. Itu kalau baru data. Belum diulangi lagi. Oke, terus next. Nah, ini sebenarnya kegiatan prioritas itu dari tadi, pemerataan akses yang tadi bilang, perluasan akses. Jadi semua orang harus mendapatkan akses pendidikan. Nah, salah satunya ini ada di situ. Memanfaatkan ICT sebagai media pembelajaran kegiatan sih. Next, Mas. Jadi ICT itu, jadi itu udah masuk kerangka nasional sebenarnya, Pak. Nah, mutu ya relevan. Nah, terus kemudian ada sasaran peningkatan mutu relevansi, itu larinya juga melalui ICT juga. Dan sarana dan sebagainya, tapi lainnya kan pemerataan akses dalam pendidikan, peningkatan mutu tadi menggunakan ICT. Next. Nah, tata kelola semua, ini banyak, ini pemerintah segala macam, ini pemerintah secara umum, dan lainnya tetap aja ujung-ujungnya ke ICT. Oke, next. Nah, tanda perguruan tinggi, nah kita bilang ya ada perguruan tinggi kurang menyenangkan, saya ngerti ada lintas batas ekonomi berbasis pengetahuan. Seperti contohnya si Mark, saya mau cerita sama Pak Farid, bagaimana si Mark bisa dapat 19 triliun. Entah yang bisa kena mati. Bertahun-tahun segitu. Si Mark bilang apa? Itu kan knowledge Pak, gak bisa kita salah. Orang pintar, ya sekarang gimana caranya kita juga bisa pintar kayak dia. Supaya apa? Lo capital fly out, lo duitnya gak keluar ke atas, duitnya biar muter di Indonesia, kalau berdua lulus atau kita mau masih tapi dan kalau enggak kan capital fly out semua rugi kan? Bisa dia rugi, bangsa ini juga rugi, yang lain-lain itu. Nah itu, karena tadi knowledge based society itu yang mau dikembangkan, itu pengetahuan modern, ya modern pengetahuan dan modern fisik. Itu perubahan besar dalam pembelajaran. Nah, tantangan lokal, nah, itu tadi bilang ada demokrasi, ya ini ikut itu desentralisasi itu ujung-ujungnya memang harus desentralisasi semua. Seperti saat sekarang ada undang-undang Pak, ini saya minta bantuan teman-teman juga. Kalau mau bisa. Tadi kan katanya sudah sampai 7.000 KTP. Nah, ini sekarang ada undang-undang desa. Desa itu ada 780.000. Nah, sekarang sudah mulai digerakkan menggunakan teman-teman itu, saya kebetulan salah satu dewan pengawasnya Pandi, jadi kita beri yang namanya desa.id. Anything.id itu sebelum keluar kita lakukan desa.id. Sekarang sudah ada 1.000 yang terus berkembang. Cuma yang saya sayang, saya sampai gini juga, aku salah juga, saya salah, atau kita salah gini juga sih. Yang dia bilang, jadi dia kalau ngomong itu nggak telekonferensi segala macam, ternyata yang dilakukan apa Pak? Filtering. Nah kalau berarti tren yang suffer siapa? Jaringan bapak-bapak ini. Ada sebenarnya bisa kita kenapa gak bikin dia selain apa? Buahnya selain di sekitar lokal sini di apa namanya di mana namanya pendopo, kemudian orang bisa akses. Orang bisa akses juga gitu, tapi koneknya ke seluler. Ya mah pula yang bapak terlalu penuh. Itu ada sih bu desa sekarang menuju 10.000. Karena katanya yang akan dibiaya APBN 9.000. Gitu. Nah itu desentralisasi. Itu peluang lain Pak Roti. Dan biji, segala macam, bencana alam yang mana. Itu tantangan. Perguruan tinggi ini sebenarnya kita. Ya. Oke, next. Menit. Terus. Nah, terus isu pendidikan kualitas. Nah, ini kan. Akses dan ekuitas, sebaran geografi. Kita
jumlah penduduk kita 245 juta sekarang menuju 250 juta 2-3 tahun lagi Amerika lewat, mereka masih 250, mereka sudah gila-gila. Nah, terus kemudian sebaran biografi, manajemen data, kelola yang ini, otonomi, aku pendanaan, nah pendanaan ke Singapura ini jadi isu utama juga, itu sustainability. Oke, next. Nah, jadi dari semua indikator itu, tadi yang atas-atas itu Pak, kamu tahu istilahnya knowledge, based society tadi. Pendidikan incentive regime itu dalam lari atau pendidikan berarti inovasi penerapan infrastruktur itu semua paling dekat adalah dengan metodologi, bukan berarti SMK atau SMA tak pendidikan, tapi yang langsung bisa menyiapkan ini metodologi. Nah ini sebenarnya nih lari yang tadi saya cerita semua kaitannya kan kesini. Nah kita sekarang masih ingat saya kalau tiap kali tahun dua kali saya ada selalu ada pertemuan conference sama yang punya network di dunia ya, internet itu dan yang lain-lain, Cina segala macam. Tiap kali ketemu itu mereka sombong, bukan sombong, tapi mereka tunjukkan sekarang saya 1 giga, pada saat itu saya masih 45 mega, naik 155 dia tinggiin lagi saya 2,5 giga, sekarang kita naik ke 622 dia tunjukin saya mulai deploy 100G. Si Australia yang paling saya jadi jengkel dengan mereka. Karena apa? Dia bangga. Oh, kalau saya udah 4 kali 100G. Tapi memang itu terjadi. Kalau kita kaitkan dengan domain, domain.au itu penggunanya ada 2 juta. Besar. Nah, itu untuk kaitannya dengan kesini juga. Makanya ini pendidikan tadi larinya. Karena apa? Yang Australia, Arnett, segala macam itu, yang internetnya segala macam itu jalan di atas yang pendidikan itu sebenarnya. Sebenarnya yang bayarin NASA. Karena dia butuh teleskop yang banyak di Australia, nah dia NASA kesehatan langsung. Tapi dia pasang ke uang segala macam. Kemarin ketemu kapan itu dengan mereka, saya bilang saya mau sambungin orang astronomi 12 kilo dari tempat saya. Ketawain, wah hebat 12 kilo, gak apa-apa, gampang kan itu. Saya kemarin ada itu, astronom saya minta di Antartika. Dari Australia itu tarik lagi kabel ke Antartika. Itu 2 kilo. Nah ini ya, oke lah itu sampai sana kita. Next mas. Next. Nah ini saya cerita tentang inherent yang pernah kita bangun. Sebenarnya kita tahun 2007, 2006, 2004 kita bangun. Nah terus kemudian tahun 2013 inisiasi ada namanya Grand Fiber Iron sebenarnya. Supaya karena perguruan tinggi ini harus bandwidth dapat dibuka. Nah, terus ada yang namanya NREN, karena di dunia itu ada NREN, National Research and Education Network. Nah itu awalnya itu 155, medium, basic, nah itu basic itu pakai satelit itu. Cuma 2 mega, kan? Cuma 1 mega. Oke, next. Nah ini dulu yang pernah kita bangun, jalan ini Pak. Gara-gara kita jalan ini dimusuhi orang, kemudian kita mau bikin telko baru. Baru belakangan kemudian orang menangkap. Nah sekarang dananya agak ya berbeda karena mungkin prioritasnya berbeda. Makanya nanti kita tunggu menteri baru, mau kita push ini harus jalan lagi. Kalau enggak aja, kalau enggak kita enggak ya, ya ketinggalan lebih jauh lagi kita. Oke, next. Itu contoh. Nah itu kita pernah kemarin itu sudah di plan untuk 2013 kita pindah fiber semua. Walaupun waktu itu saya nggak diskusi untuk pindah fiber, menteri ada katanya duitnya ada, tapi saya bilang kenapa nggak kita kerjasama sama telco provider, kita ambil aja 2 atau 4 port kita beli dengan konsep air muda. Nah itu intinya kalau memang industri nanti bisa melakukan hal yang sama ini bagus. Ini kita udah melewati beberapa tempat yang tadi disebut Pak oleh Pak Fred. Karena ini, kita memang lihat, kita sebenarnya ngirupin jalur telepon juga. Supaya apa? Supaya efisien tadi. Next, mas. Next, ini terus kemudian sekarang kita karena mati akhirnya kita pakai, OpenIXP. Buat tunneling dalam macam gitu. Kan lumayan jalan. Tapi ya, ketahuan saya sama teman-teman internet tuh, ketahuan. Ya, tapi dia bilang daripada nggak jalan lah. Ya, tapi oke, okay. Tapi mereka respect kok, kita masih melakukan banyak usaha gitu. Oke, okay, next.
Nah, ini misal NREN itu apa? Nah, itu ini yang jadi apa yang membedakan kayak inherent. Inherent itu seperti NREN, dia bukan internet. Tapi dia hanya istilahnya yang punya di seluruh dunia itu NREN itu hanya 15.000. 15.000 IS number spesifik. Nah, yang tersambung kemana? Internet 2, SWAN 2, SERNET. Misal Bapak lihat yang pola LHC itu, last apa hybrid itu, itu yang seru, itu hanya bisa dimasukin melalui jaringan-jaringan ini. Gak bisa internet biasa kita masukin, gak dikasih sama mereka. Jadi memang di dunia itu ada yang bilang komoditi internet, yang bilang komoditi traffic, sama yang NREN, yang non-komoditi traffic. Ini gila-gilaan yang saya kemarin bilang, kalau momen asurum saya masukin satu warung, kita jalanin, udah satu giga langsung habis buat mereka. Udah gak tersisa yang lain-lain. Nah, mungkin kita anu gitu ya. Apalagi mereka sudah membangun namanya apa Sky Ray. Pusatnya di Afrika Selatan. Nah, itu NREN ini, nah kita mau bangun melalui NREN maunya begitu. Nah, terus kemudian kita punya connect ke T4. Nah, sambung. Nah, cuma ini. Nah, ya tadi. Nah. Ini banyak perguruan tinggi di Indonesia itu masih cuma punya IP-nya pinjam dari provider. Entah itu dari ISP, belum punya AIS sendiri. Kalau dihitung dari 1.900 tadi ada 3.000 yang punya AIS cuma 30, kalau lebih dari 30. Bandingkan dengan Thailand, Pak. Kalau Thailand itu harus semua punya, makanya dia maju. Tapi Thailand, Malaysia itu selalu lihat kita. Tapi kalau ketemu itu dilihat di Indonesia apa ya? Begitu kita bilang kita sudah gini, oh dia diskusi lagi, misal pemerintah itu, ini mau masa Indonesia, jadi ini bahan kita, ini masa kalah sama Indonesia. Tapi kemudian pemerintahnya serius, kita, ya cuma kompor aja, kita mesti lagi udah, harus berjuang sendiri lah, tapi harapan kita dengan kita bikin community atau bapak-bapak, kan macam ini dari USA dan yang lain-lain, itu, oh ini kita harus maju bersama, gak bisa, hanya pemerintah aja, karena pemerintah juga punya duit. Tapi kan aku gitu dong, banyak pemerintah kan aneh. Bunca banyak, gak tahu buat apa, tapi kadang-kadang setelah itu paceklik lagi. Jadi seperti kayak panen, setelah itu habis, paceklik lagi. Gak pernah punya persiapan kalau paceklik seperti apa. Nah ini Indonesia juga bisa bantu nanti. Nah sambil ini banyak 20, kemarin ada data, sekarang ini sekitar 30. Makanya kemarin kan Kominfo mau, enggak kita mau bikin untuk pengaturan IP sendiri. Karena banyak komplit, perguruan tinggi nggak bisa dapat, harus membayar sekian, bayar sekian, bayar begini. Atau nggak mal, kalau atau gini, ah IP transit, dipajakin lagi, ya, kalau pasalnya disuruh bayar, gue dipajakin lagi, gue padahal harusnya nggak perlu. Atau itu aja. Oke, next. Nah ini connect, kita connect ke NREN ini sebenarnya ke internet tuh banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk RNG tadi, nah termasuk ya belum banyak yang manfaatin, tapi salah satunya adalah BP. Oke, next, nanti ceritanya nanti aja. Nah dulu inherent itu maunya seperti begini, Pak. Pengembangan perangkat lunak, knowledge management, digital library, learning management system. Nah ini sekarang LMS sudah mulai jalan di banyak perguruan tinggi, termasuk yang untuk online. Nah, terus kemudian yang jalan juga ini, pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau Indonesia memang agak beda, jadi itu lebih ke arah RNG agak sedikit, tapi teaching itu lebih banyak. Nah, video conference macam ini itu sudah saya jama, Pak. Teman-teman yang di perguruan tinggi ini sudah biasa, kalau mau dikon. Bahkan waktu itu misal katakanlah apa Mahkamah Konstitusi segala macam, itu pernah pakai inherent untuk beberapa sidang. Untuk ya, tenaga ahli yang bisa datang, sudah baik juga. Itu salah satu. Ada inisiatif grid dan yang lain-lain. Itu grid itu sebenarnya cloud computing yang sekarang ini. Next. Nah, kondisi yang sekarang, perguruan tinggi itu bandwidth yang negeri ini ya, saya bilang negeri. Itu antara 10 sampai 2 giga. Lalu dia berapa sekarang? Yang lain dulu. Tapi dia beli 600 megawatt. Giga. Giga, tinggi lagi. Saya nggak tahu. Nah, tapi yang perguruan tinggi swasta, Pak, yang ada lebih dari 2.900, itu antara 512, bahkan ada yang cuma 256.
500. Padahal ini pasar yang paling besar. Kalau saya jadi pasar, pasar yang paling besar. Dan mereka nggak cewek kayak perguruan tinggi negeri kayak gitu gini. Oh gini nggak ada, lu dipanggil mau gini, harus begini. Karena kita berantem juga sama KPKN, begini, begini. Jadi kita mau yang gampang, tapi hanya isinya kan karena birokrasi itu tadi berantem terus isinya. Tapi itu, nah ini ada sekian banyak lah. Ini yang sebenarnya belum dilarang. Menurut saya bukan sama sekali, ya, mungkin sedikit. Paling yang gede-gede kelihatan dinus. Yang punya prosedur sendiri, tapi yang lain sebanyak sih. Oke, next. Nah, ini yang kemarin sebenarnya. Next, berikutnya, bahwa perguruan tinggi suka nggak suka sudah mulai akan menerapkan yang namanya AI, enterprise application. Buktinya apa? Buktinya kita kirim data itu, kita memang sudah nanya. Kalau kita merancang untuk PT tadi, untuk PT, untuk mesin to mesin, jadi kita kirim dari sistem informasi ke sistem informasi otomatis boleh gitu. Walaupun ternyata kita berdua kedahuluan. Jadi waktu kita coba seperti begitu, Pak Pandi ini juga ada yang luar biasa. Ternyata yang isinya itu ke perguruan tinggi negeri. Wah, sampai separuh, Pak. Oh, tidak lah, ini banyak kita ya. Akhirnya banyak banget. Berdinnya, upload. Tapi makin lama sekarang makin reguler banget, baik boleh. Itu sekarang pembelajaran tadi itu memang learning curve itu cukup lama. Nah, apa? Yaitu mulai biaya, mulai layanan services tadi. Agar setiap orang memberikan layanan untuk keluar ke dalam universitas. Nah, terus kemudian sama kita ngadepin. Nah, ini lah, kita persoalannya kan di sini. Current state sama future state itu seperti apa? Nah, closing the gap-nya ini diharapkan dengan ada seperti gini kita bisa mulai closing the gap tadi. Antara ke depan sama ke belakang. Karena istilahnya, kalau kita invest dalam IT itu selalu salah. Saya beli apa, besok udah salah tuh. Gak ada yang berubah. Besok yang lagi, bilang dulu lah. Kalau belum begitu, mati. Nah, itu yang paling berat kan di situ sebenarnya. Oke, next. Nah, ini nanti arsiteknya itu ya, itu kita EA tadi mungkin sudah banyak tahu, sistem information system itu kita mulai ke arah sana. Nah, di sini sebenarnya ada collaboration service system. Ini kalau saya melihatnya sudah ke arah sana. Mungkin belum semua ITB sudah melakukan ini. Karena kebutuhan, bukan karena apa, karena kebutuhan. Kalau tidak, kita harus melaporkan tiap saat, melaporkan service, masuk lagi, melaporkan lagi. Nanti ini melaporkan lagi. Jadi orang itu hanya kerjaan untuk entry data. Ada sebenarnya data yang satu sudah bisa ngalir kemana-mana. Nah, termasuk network services, cloud service. Nah, ini banyak peran-peran yang sebenarnya bukan hanya itu, banyak perguruan tinggi swasta yang nggak mampu menyelenggarakan ini. Dia mau udahlah, saya pakai aja tinggal jalan. Ini sebenarnya pasar yang besar sebenarnya. Saya pernah sampaikan gini sama Google juga. Kamu taruh data-data sini, cuma orang banyak yang mau pakai. Enggak ITB dulu, nanti gue udah punya, buat apa kamu tahu? Ya, kurang nanti saya sama orang-orang. Nah, tapi pasar yang 3.000 ke 2.000 itu masih membutuhkan dengan 4 juta orang. Oke, next. Itu cerita ininya, next. Nah, ini kan sekarang kita udah lihat 2014 sampai ini. Nah, saya tahu, kalau Indonesia mungkin lebih tahu. Tapi kami saya melihat bahwa nanti orang tidak minimum sekian. Bayangin kalau satu yang BPS, anggap aja tadi dari 4 juta itu 10%, maunya 10% dari 400 ribu. 400 ribu orang minta kecepatan sekian. Aku gitu, Pak. Nah, LTE udah mulai kan nanti? Saya nggak tahu. Nah, pasar kita kan juga bisa sekitar 200 juta. Karena apa? Saya aja punya berapa nomor? Kemarin bisa aja 3. Jadi saya hitung-hitung karena ada yang satu yang di apa namanya di pos, jadi saya buat untuk SMS server untuk itu ya segala macam. Jadi cukup banyak. Jadi minimum satu orang yang punya dua nomor minimum. Misal katakanlah saya sekarang telepon sama Indosat yang itu tadi yang murah kan. Nanti kalau yang Telkomsel ya pakai Telkomsel, yang Excel ya pakai Excel gitu kan. Kita jadi di Indonesia ini. Karena Indonesia itu orang Indonesia kan sangat hitung uang tadi. Nah ini yang saya nggak tahu seperti apa, tapi saya lihat ya, smartphone itu meningkat terus.
Kita lihat saja. Saya menjadi percaya pada saat kemarin waktu Twitter ada yang simpan-simpan itu tadi, simpan itu apa itu lagi. Itu kan sampai 300 ribu di blok. Artinya yang bangun waktu 300 ribu orang itu. Belum sampai 10 juta. Belum. Saya bisa buktikan dalam yang lain-lain juga, memang angka itu mendekati kenyataan. Nah, tapi pengguna ini sudah sampai ke sana. Ya kan, kita 2017, 2017 kan nggak berapa tahun lagi. Oke, next. Nah, ini estimasi. Ini untuk bapak-bapak mungkin di pusat teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya waktu itu kita buat di bukti itu bahwa yang layak seharusnya ideal per orang itu dapat 10 kbps. Kalau misal katakanlah, misal 20 ribu mahasiswa berarti kan 200 ribu. Jadi kayak UGM kan, UGM 23 udah kan berapa anggotanya lah, 60 ribu ya, sudah lebih dari 10, jadi juga sudah lebih, tapi saya sudah lebih. Tapi yang lain pak, ini yang outlier, kalau banyak sekali yang outlier kayak saya atau ATB atau itu outlier semua. Distribusi normalnya masih jauh dari angka 10 kbps. Untuk ini, nah ini jumlah mahasiswanya sekian, akses menjadi isu utama, nah sharing knowledge akan menjadi ini karena distance learning tadi dengan undang-undang DIKTI itu sudah ada. Nah tapi ini aja pak, misal katakanlah oke nggak 10 lah, 5 aja dulu lah untuk yang swasta dan yang lain-lain. Tapi kita bisa geser misal 1000 perguruan tinggi bisa mendapatkan akses sampai misal 5 kbps. Bapak bisa hitung value nya tau. Value-nya berapa, nanti kebutuhan yang berapa, semua bisa terukur semua. Karena apa? Di dunia pendidikan ini gini, kenapa saya bicara perguruan tinggi pak? Kenapa saya mengatakan kita paling tinggi? Enggak. Tapi biasanya yang guru-guru SMA, SMA.